وقول في الله تعالى وعبادة وعملا صالحا وحده. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت العلماء والشهداء والسنة يوم القيامة في جمرة الأولياء وأدخلهم الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وتابع بيننا وبينهم يا خيرات ربنا وارحم أنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في جسدنا وجرة في علمنا وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وزر الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والفتنة والمحنة ما جهر منها وما بطن من بلادنا حاجة خاصة وإن بلداد المسلمين ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala hingga malam penutupan irau kampung Saibuban dibangun pada malam hari ini. Serta tidak lupa kita haturkan selawat serta salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad kita yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam terang benderang. Yang saya hormati Bapak Asisten Kadu Kabupaten Berau yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Camat Sambalium atau yang mewakili. Yang saya hormati dari Kapolsek Sambalium atau yang mewakili. Dan Bapak Danamil Sambalium atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Saibuban Bangun. Dan tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Sekacamatan Sambalium yang hadir pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga saya menyampaikan rasa hormat saya kepada mungkin pada pihak ketiga yang hadir pada malam hari ini dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan ormas yang hadir pada malam hari ini. Dan terkhusus lagi kepada warga kampung Saibuban Bangun. Puji syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Berau yang dalam hal ini diwakilkan dengan asisten satu, kami ucapkan selamat datang. Yang terhormat Camat Sambalium yang pada malam ini diwakilkan kepada Sekretaris Camat Sambalium, kami ucapkan selamat datang. Yang terhormat Kapolsek Sambalium atau yang mewakili,
Yang terhormat Dan Ramil Sambalio atau yang mewakili, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih. Kepala Kampung Gurimbang beserta istri, Kepala Kampung Tanjung Parangan serta istri, Kepala Kampung Pasayan serta Kepala Kampung Sekecamatan Sambalio. Tidak lupa kami ucapkan yang terhormat kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian amma-amma, inda-inda, ananda-adinda, warga masyarakat Kampung Saya Bebanir Bangun yang saya cintai. Apa kabar? Baik. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini, yaitu dalam rangka acara penutupan Pekan Budaya dan Ekonomi Kreatif Kampung Saya Bebanir Bangun pada Irau Kampung Saya Bebanir Bangun tahun 2022 dalam rangka memperingati hari jadi Kampung Saya Bebanir Bangun ke-37. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kampung Saya Bebanir Bangun yang telah bekerja keras dari awal sampai akhir sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seandainya pun ada beberapa kekurangan, akan kita evaluasi di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan salam hangat dari pimpinan kepada seluruh masyarakat Kampung Saya Bebanir Bangun dan sekitarnya, terkhusus kepada Bapak Kepala Kampung beserta istri. Kami selaku asisten pemerintah dan kesra pada malam hari ini ditugaskan untuk membacakan sambutan beliau. Tadi saya coba datang dari arah depan, saya tidak bisa lewat Pak, jadi saya putar ke belakang. Ini pertama sekali saya hadir di acara di kampung selama saya bertugas di Berau. Selama seperti ini Pak, tidak pernah saya datangi kecuali di sini. Luar biasa. Apalagi suasananya tertata dengan baik. Baiklah, saya akan membacakan sambutan pimpinan sebagai berikut. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Kepala Kampung Saya Bebanir Bangun berserta Ketua Tim PKK Kampung Saya Bebanir Bangun. Yang terhormat, Bapak Sekcam Sambalium. Yang terhormat, Bapak Dan Rambir. Yang terhormat Bapak Kapolsek Sambalium atau yang mewakili, yang kami banggakan yang telah hadir tengah-tengah kita, Kepala Kampung Gurimbang, memberikan perhatian yang sangat besar bagi kekayaan budaya Bumi Bati Waktal. Kami meyakini bahwasanya budaya adalah aset yang harus dijaga dan terus dipelihara sebagai kekuatan pondasi bagi kemajuan daerah. Kita tidak dapat meninggalkan sejarah kita, melainkan harus melestarikannya sampai generasi-generasi yang akan datang. Dengan demikian, kita akan terus belajar berupaya mewujudkan Berau yang semakin baik ke depan. Untuk itu, saya mendorong peran serta berbagai pihak, mulai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah kampung, kelompok pengelola pariwisata, pelaku wisata, dan masyarakat untuk bersatu padu merawat kekayaan budaya Berau agar terus lestari bermanfaat bagi generasi kita. Hadirin yang berbahagia, rangkaian Irau Kampung ini merupakan salah satu wujud hari ulang tahun ke-37 Kampung Saya Bebanir Bangun yang diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari pekan